Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Nah, ini alhamdulillah sudah jadi. Nah, bingkisan. Nah, apa isinya? Pasti penasaran. Isinya adalah plakat eksklusif. Nah, ini berbahan dasar akrilik ya dan kayu. Ini spesial pesanan dari Pemkab Kabupaten Kediri. Ya, khususnya Bagas Bangpol atau Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kediri. Nah, kali ini kita nanti akan review, nah, sesuai dari spesifikasi maupun bentuknya, lalu boxnya dan lain-lain. Nah, penasaran bagaimana nanti hasilnya reviewnya? Simak video berikut ini. Halo guys, nah kita lanjut reviewnya. Nah, jadi ini ya tampilan dari boxnya atau plakatnya. Nah, plakatnya dibungkus dengan tas kertas bermotif batik. Jadi ini spesial sekali requestnya pakai batik karena biar mencerminkan dari ada estetiknya ya, estetik dari batik. Nah, untuk produknya sendiri itu seperti ini. Nah, produknya ini spesial ya, karena ini spesial dari request Pemkab. Nah, Pemkab requestnya itu ada stylenya Majapahitan. Nah, akhirnya setelah bermain dengan desainnya, desain-desain setelah ada revisi dan lain-lain, akhirnya jadilah fix dengan model seperti ini. Nah, ini ala-ala Majapahit, jadi ini pakai gapura lalu dan lain-lain. Nah, ini ada dua layar ya, yang layar depan itu memakai akrilik 3 mili, yang belakang itu akrilik 8 mili, jadi lebih tebal daripada yang depan. Nah, untuk gambarnya sendiri itu memakai teknik printing UV, jadi biar lebih awet dan juga biar lebih indah juga, karena ini ada sedikit timbul ya, agak timbul ke depan. Jadi bukan stiker, ini murni dari print UV. Nah, lalu untuk bagian kayunya sendiri itu memakai kayu bahan jati lokal dengan ketebalan kurang lebih 4 sentinan ya. Nah, ini lapis 3 layer. Nah, seperti ini kondisinya. Ini bahan kayu jati, yang bawah itu ketebalan sekitar 4,5, lalu yang tengah lalu 4. Lalu yang paling atas itu adalah sama 4,5. Nah, yang bawah ini, akrilik bawah ini akrilik timbul. Nah, ini memakai akrilik 2 mili dengan print UV juga. Nah, seperti ini ada tulisannya dari Bagas Bangpol Kabupaten Kediri. Oke, mantap. Jadi ini lebih tebal ya, jadi lebih estetik dan juga dengan didukung desain Majapahitan. Khas banget Kedirinya. Oke, kita lanjut. Lalu untuk boxnya sendiri, ini memakai hardcover atau box. Nah, ini dalamnya ini memakai bahan MDF sekitar kurang lebih 4 milinan MDF dengan kain pengunci ini, seperti ini. Nah, ini ada engselnya. Lalu tak hanya itu juga dilapisi menggunakan karton. Jadi ini nanti dimasukkan ke dalam karton. Nah, seperti ini. Dimasukkan ke dalam karton seperti ini, lalu baru dimasukkan ke tasnya. Nah, seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, ini ketika sudah dimasukkan dalam karton seperti ini, lalu dimasukkan ke dalam tas batik. Nah, jadi lebih aman. Nah, untuk selongsongnya ini sendiri, ini memakai bahan karton kurang lebih sekitar 2 mili, karton 2 mili, ketebalan 2 milinan, jadi ini agak tebal dan juga dilapisi dengan batik juga biar lebih estetik. Mantap, spesial banget nih. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini. Ini finishingnya kita memakai glossy, jadi biar lebih mengkilap. Keren.
penasaran gimana shoot of videonya? Mari kita coba shoot lebih dekat. Yuk.